membuat kita harus tetap bersemangatan untuk membakar semangat mereka untuk terus mengeluarkan keringat. Berilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, terdengar hampir riuh rendah penonton yang memberikan tepuk tangan untuk membakar para semangat. Dan wasit dua check positioning dari starting signal yang diturunkan di sore hari ini. Nampak Hayun masih dengan nomor kebesarannya 5, saudara. Pemain yang dibesarkan bersama temu dengan Al-Hidayah Bekasi kali ini akan menghadapi lawan yang begitu tangguh. Siapa di sana? Nampak ada Irwan, pemain yang dijuluki Samator Klasik. Ini dia Sun Setter. Piawai akan memberikan satu floating kepada dia, akan berikan Pamiasa. Ya, teruskan dibunyikan. Resip kembali Faisal akan teguh. Oh, sebuah jam yang cukup baik dari seorang teguh tadi. Dengan biasa berhukum satu, berhasil membuka keran poin pertama menjadi 1-0. Ini dia Teguh Pemirsa, 172 cm tinggi badan. Resip kembali sudah Ade akan Irwan, selanjutnya Malizili. Ya, ada Darda kembali depan, Solo. Oh, luar biasa, saudara Muhammad Hayun Sugro yang nampak kali ini mendapatkan cross fight yang cantik tadi, membobol pertahanan yang dilakukan seorang Pipit agak kembali berubah menjadi 2-0. Ini dia sudah Teguh, resip kembali Ade Kecol. Ya, untuk ada Desi Alvin yang lahir nampak kembali bola berubah arah. Dengan demikian Teguh Adiaksa, nama lengkapnya, mendapatkan angka 3-0. Teguh Adiaksa kembali Ansa-Ansa tentukan arah bola muda, lakukan sudah cukup baik. Kembali Ade, resip kali ini Selayot, rakotak Pipit. Pipit, Pipit luar biasa. Kembali yang sudah sembuh dari cedera beberapa bulan yang lalu, akhirnya kembali bisa bermain tarikam. Ini dia ada Pipit nomor punggung 8. Ancang-ancang, lakukan ritual putar-putar bola. Lakukan satu serangan. Ya, luar biasa, selamat Selayot. Kembali masih bisa terima dengan baik. Kembali ada Faisal, ada Doni, angkat kembali ke belakang, ke depan. Ya Faisal, ya Teguh, ya Hayim. Sepertinya menyentuh tangan jari-jari manis para pemain dari tim VJ Ajinomoto. Dengan demikian poin pertama menjadi 4-1, margin 3 angka. Hayim, kembali Hayim, anak yang lagi viral dengan loncatan yang begitu tinggi. Kembali dia melakukan satu jump shot, Solayot. Adi luar biasa Selayot, rakotak Regi, overblock pemirsa. Dua monster block, Doni dan juga Darda kembali bisa dilewati dengan satu spike crush. Seorang Regi tadi, dengan demikian Malizi, nomor punggung 11, sang middle blocker dari VJ Ajinomoto. Resip, Selayot Faisal, satu gerak tipe terbaca, kali ini ada Kidamar. Ya, apa yang dilakukan seorang Regi benar-benar konsentrasi yang luar biasa, dia membiarkan bola dan keluar. Dan akan kembali bergulir menjadi 3-4. Ini dia sang middle blocker putra Pasuruan. Ya, dia bernama tarik nafas Muhammad Malizi. Loteng angkat kembali Muhammad, selamat. Ada Muhammad Faisal, dorong kanan kiri Muhammad Abdi Damar. Muhammad Iman Selayot Chol. Muhammad Jimal luar biasa dengan satu dorongan cantik tadi, namun pasti jatuh di daerah pertahanan para pemain dari tim Alam Agung. Ini dia, ada Muhammad Malizi kembali tarik nafas. Tentukan arah bola kepada dia, akan berikan satu floating pemirsa. Floating diterima Muhammad Selamat. Muhammad Teguh, Selayot. Oh, luar biasa peluang Muhammad Teguh kembali umat saja kepada Muhammad Faisal. Oh, Muhammad Jimal keren pemirsa. Blok yang begitu rapat seperti dibarangkan tower sudah menjulang tinggi, kembali berhasil menutup pergerakan dan sudah memayungi di atas net. 5-4 leading 1 angka. Dengan penuh percaya diri tarik nafas Malaysia. Floating dia lakukan. Sayang tadi serve error, kembali berpindah lagi. Kali ini ada Haji Darda yang akan melakukan satu set. Kemana dia akan arahkan bola? Haji Darda, floating diterima kembali Haji. Oke, ada Haji Irwan Selayot. Haji Zima luar biasa, satu gerak tipu yang nampaknya dia melakukan satu gerakan tanpa bayangan. Bertambah angka menjadi 6-5. Sementara ada Haji Oke ancang-ancang dengan pergerakan tangan kiri. Tangan kiri Oke dia lakukan pemirsa. Kemudian ada Haji Selamat, ada Haji Teguh, Selayot Haji Hayun luar biasa. Haji Hayun kembali melukis tadi 1-3 meternya berubah angka menjadi 6 sama. Kembali kembar dan kembar bersama. Ini dia ada Doni tanpa Haryono ancang-ancang satu serangan. Oh, terlalu landai tadi, dibuang sia-sia. Dan VC Ajinomoto mendapatkan poin BPJS atau poin gratis menjadi 7-6. Ini dia, saudara, ada Regi pemain yang berlepon Sulawesi kepada resim angkat Teguh Selayot. Oh,
Luar biasa tanpa ada blok. Apa yang dilakukan Gunawan? Poin menjadi tujuh sama pemirsa, dan ini dia Faisal. Ancang-ancang kembali Faisal, 182 cm tinggi badan kepada umpan Regi. Akan selanjut bermain saudara. Baik sekali tadi dia kembali saudara Vivian Chas. Dengan mudah tadi tidak hanya piawai memberikan umpan Teguh Adiaksa, blok pun dia begitu rapat. 8-7 Faisal kepada ancang-ancang Dr. Anas Faisal. Satu poting dia lakukan, diterima kembali Dr. Anas Pipit. Angkat Dr. Anas Irwan Cepri. Oh, baik tadi Pipit, Pipit Putra Ciamis yang lagi-lagi kembali membuat satu angka dan angka kembali sama 8 bersama. Ini dia Jimal pemirsa, Jimal panjangnya adalah Jimal Ludin Karto Wardoyo. Oh, satu resip yang benar-benar memberikan umpan manja kepada Teguh Adiaksa. Dengan demikian nampaknya anak-anak dari tim Alam Agung tidak mau angkanya dilewati. Ya, kali ini ada Gunawan pemirsa, Gunawan plotting. Oh, tidak bisa melewati net. Dan dengan demikian kembali satu angka bergulir menjadi sama 9 PC. Benar-benar terjadi jual beli serangan. Ini dia Irwan, Irwan plotting, Irwan. Ada Hayun, angkat Hayun. Nampaknya dari Hayun untuk Hayun namun gagal. Tiga monster buat Oki Damar, Pipit dan juga Maleji. Kembali sudah menunggu di atas net. Ya, ini dia kembali Irwan Sanseter. Lakukan satu serve, angkat Faisal. Tentu hadiah satu orang saja. Apa yang terjadi? Nampaknya Hermoboto wasit Hermoboto memberikan satu poin kembali lahir untuk anak-anak dari tim VC. Ajinomoto menjadi 11-9 biasa. Ini dia kembali untuk kali kedua. Selayut berbahaya saudara. Oh, kehilangan arah tadi seorang Pipit nampaknya. Walaupun dari sempat melakukan satu blok dan bola berubah arah 10-11 Teguh Adiaksa. Ada melakukan satu plotting kepada dia lakukan. Ya Regi, ya angkat Malaysia. Oh, sebuah tip yang gagal tadi selamat. Bola kembali berada di daerah pertahanan perempuan dari VC Ajinomoto. Dengan demikian kembali berkembang biak atau kembali bertelur 12-12 angka margin. Kembali Pipit satu jam sejak cukup baik. Selamat gecol, angkat Hayun, dorong Tony. Dengan gestur yang cukup dingin dari Maliji, pemain yang cukup humble pemirsa. Luar biasa Maliji, walaupun pemain yang berlabel timnas kali ini melakukan satu hadangan, sudah memayungi dari di atas net. Pipit keren. Ya, resip dari selamat angkat dibalas. Aha! Akhirnya Darda membayar dendam dari seorang Goni tadi dengan satu prospek quicknya. Dengan demikian 11-13 ya Hayun, Muhammad Hayun Sugra. Ancang-ancang kembali satu jam saja cukup deras bolanya berubah dan kembali keluar dari lapangan pemirsa. 14-11 kali ini kembali satu pemain middle blocker Muhammad Malizi. Ancang-ancang kembali dengan satu batik yang cukup baik. Hampir tadi lagi mengangkat tubuh kepada depan selanjutnya Faisal. Masih bisa diri saudara Pekwin. Angkat lagi umpan selanjutnya Iwan. Selanjutnya Regi. Cos Gwantos. Luar biasa. Pipit memberikan umpan yang baik kepada Regi Laolata. 15-11 ajak guyon. Ajak guyon kembali margin 4 angka. Malizi. Ini dia Malizi. Cakap pelata bebas diri kepada depan selanjutnya. Berbahaya saudara. Oh, Darda memberikan satu poin penting menjadi 12-15 dan kita mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Tiga angka tertinggalan anak dari tim Alam Agung. Dan ini dia ada Darda sampai di bawah kembali selamat angkat umpan seloyor. Oh, keren Regi tanpa ampun. Regi benar-benar tidak ada obat pemirsa, seperti halnya dia bermain di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kembali Oki Damar. Error Oki Damar membuang-buang bola setiap error. Kembali 13-16 Doni tanpa Haryono. Kembali akan melakukan ajak-ajak Alam Agung dengan satu jam serangan cukup baik. Kembali diterima player seangkat serangan. Overpass, ahai. Overpass yang positif nampaknya. Walaupun tadi sudah dihadang Faisal, namun pergerakan dari Irwan begitu kuat tangannya. 17-13 apa tangan tertinggal Alam Agung kali ini? VC Ajinomoto keras. Oh, luar biasa. Satu resip dari Hayun, angkat Faisal. Dan kali ini Faisal bisa membobol pertahanan. Walaupun tadi sempat Jimal memayungi, namun terlalu kerasnya spike yang dilakukan Faisal. Dengan demikian 14-17 Faisal Marta Dinata. Resip kepada Regi, angkat. Kali ini dorong kanan, dorong kiri.
terjadi miskomunikasi, terjadi 18-14 kepada Pak Angga. Masih ada Zima, lakukan Zima, cukup baik, ayo tegur, serawak tanggung bolanya, oh, berbalik bola kali ini, oke Damar, awas hati-hati, selanjut, raketak, dibuang sia-sia, menyilang dia, tapi keluar, tidak ada tahanan, dan juga tidak menyentuh tangan-tangan dari anak-anak, VCA Ajinomoto, 19-14, selamat, tegur, raketak lagi, cos. Luar biasa kali ini untuk kali kedua Hayun Muhammad Syukro, 15-19. Kembali Gunai Gunawan Saputra, pemain dengan materi-materi pemain mahal saudara, lakukan satu plotting kembali diterima Rege Atang Irwan. Oh, itu dia, sudah mulai nyetel Maliji Irwan. Jadi berkat pengalaman mereka sering bermain di Tarkam, kali ini mereka luar biasa, cukup bersinergi. Konsentrasi kembali Irwan, cakep, diterima kembali Faisal, angkat kali ini, dan Doni kembali datang menyelinap di antara rekan-rekannya tanpa diketahui anak-anak dari VJ Ajinomoto, dan berhasil mendukung tadi dengan satu cross-fight back-nya. Lagi-lagi, angkat krusial 16-20, sayat-sayat satu gerak tipu. Ya, Irwan dengan kepintarannya 378, dia melakukan tipuan, ingat 378, 5 tahun penjara lah. 21-16 kali ini ada Pipit, ya Pipit, sayot, gecol, selamat, serut, ayo jebret, oh keluar, sayang pemirsa, keluar. 22-16, 22-16, aja guyon, aja ngorek, penghuri kali ini, timang-timang Pipit, cus, ya Faisal, selamat, dan kali ini keluar lagi-lagi sebenarnya. Apa-apanya dong, nanding dong, apa yang terjadi dan apakah terjadilah pada sore hari ini. Tapi harusnya dengan 23-16 putaran cukup jauh, Pipit cukup keren, kemarin saya katakan lepas letak. Dibayar mahal, Dirda, Darda, 17-23. Masih ada Hayun, masih bermain-main bola di pojok untuk melakukan satu shot. Dan seperti biasa dia akan lepas satu jatuh jam. Set point, saudara, set point. 24-17, cukup jauh. Malizi bermain cukup on fire. Malizi, ya Hayun, ya Teguh, ya Darda, dan akhirnya Darda menunda pesta kemenangan di set yang pertama anak-anak dari VCA Ajinomoto dengan satu bola quicknya, dan dengan demikian Darda sendirilah yang akan kembali melakukan satu set di angka 18, set point 24. Darda, plotting ada, angka tadi, Irwan, oke. Dan selesai sudah pemirsa set yang pertama dimenangkan anak-anak dari VCA Ajinomoto. Saya informasi.